Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memastikan partainya tengah merencanakan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Meski waktunya belum dipastikan, Muzani mengatakan Gerindra sudah membangun komunikasi dengan PDIP. Saat ini, lanjutnya, proses tersebut masih berlangsung untuk merealisasikan pertemuan Prabowo dan Megawati. Ia juga menyampaikan, Prabowo dan Gerindra sejatinya memiliki komunikasi yang baik dengan PDIP, salah satunya dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Lebih lanjut, Muzani menegaskan Gerindra terus membuka pintu bagi partai-partai lain untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk bangsa dan negara.